Pemirsa, banjir terjadi di sejumlah wilayah di Depok yang mengakibatkan kemacetan di Jalan Protokol Depok, Jawa Barat. Banjir hingga 1 meter mengakibatkan kemacetan hingga 2 km di Jalan Arif Rahman Hakim Beji Depok. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas akhirnya mogok. Selain disebabkan hujan yang deras sejak hari Jumat sore ini, banjir terjadi akibat masalah drainase. Banjir aja tadi sini, motor mati. Motor mati? Ini udah nyala lagi udah. Masalah ini tahu deh, masalah sampai banjir nggak tahu. Tapi emang di sini sering banjir atau gimana? Di banjir kata orang ini. Oh, sering banjir di sini? Kalau saluran selama ini saya lihat sih lancar. Cuman karena curah hujannya terlalu tinggi, jadi seperti inilah akibatnya. Ini banyak yang mogok motor ya, Pak? Iya. Dari jam 5 tadi?